Ini sudah ditelan kawatnya. Saya mau lakukan program lanjutan ya. Akan saya stek nih. Ini sudah pecah batang, tujuannya adalah supaya membentuk gerak dasar ngepen untuk pembukilan. Oke, sekarang saya akan ambil ya. Akan saya petik, saya potong di sini. Ini nanti saya akan stek los pucuk dan akan saya lepas kawatnya karena ini sudah dimakan kadmium, dan nanti akan saya kerat sekitar 3 cm ke bawahnya. Saya kupas semua seperti stek-stek yang biasanya saya menggunakan empuk. Cabut dulu ini. Keunggulan dari stek model ini adalah ini sudah membokel. Ini begini sudah membokel. Selanjutnya dilepas wiringnya, kawatnya. Pelan-pelan biar tidak pecah. Kelebihannya sudah dapat bagian ini. Oke, ini dia kelebihannya. Jadi ini nanti menjadi cabang pertama. Kemudian nanti di press di sini, muncul cabang sini. Nah ini cabang kedua, yang ini menuju top. Sekarang saya siapkan foamnya. Jadi yang membedakan dengan stek model biasa tanpa pecah batang terlebih dahulu ini di sini nih. Jadi ini sudah membentuk bokel. Nah, nih, bagian bawah sudah melebar. Nanti tumbuh akar di sini, di sini, di sini, di sini, sehingga bokelnya semakin dominan. Dan di sini akan saya bantu dengan floral foam. Thank you.
kemudian ditusukkan bagian tengah seperti ini. Oke. Oke. Jadi nanti floral foamnya merangsang untuk pertumbuhan akar. Jadi yang tumbuh akar hanya ya yang ada bagian floral foam, karena yang bagian bawah ini sudah dikupas. Kambiumnya dibersihkan, bersih sekali. Oke, seperti ini. Jadi nanti akan menjadi cabang pertama dan ini menuju top, nanti tumbuh di sini jadi cabang kedua. Saya menggunakan polybag ini dan saya akan medianya media kokopit. Nah, ini terus dipasang seperti ini. Jadi bagian yang dikupas adalah fungsinya sebagai angker. Kemudian dipenuhi, saya tambahkan kokopitnya. Usahakan bagian floral foamnya ini kelihatan, tampak. Kenapa? Supaya tampak, supaya bagian atas tidak tumbuh akar. So, kalau ini tertimbun, ini bagian kambium ini dia berakar juga. Dan saya tambah angker. Supaya stabil. Selanjutnya tinggal menyiram dan menunggu berakar. Setelah berakar nanti program lanjutannya adalah mengganti media dengan yang mengandung nutrisi. Kalau ini hanya menyimpan air untuk merangsang pertumbuhan. Jadi hampir sama dengan stek air.
pucuknya seperti ini. Inilah hasil stek los pucuk dengan pecah batang seperti ini.